bertugas ya setiap. Halo sobat YouTube, apa kabar dengan kalian semuanya? Semoga diberikan kesehatan dan diberikan segala urusan. Jumpa lagi ya bersama Muhammad Amir Asad, update terbarunya lagi ya. Mungkin kereta cepat Jakarta Bandung. Hari ini hari Senin ya teman-teman, tanggal 6 Februari tahun 2022 2023 ya, maaf teman-teman. Saat ini kita memantau progres kereta cepat Jakarta Bandung ya, terlihat ya di sini di samping kanannya terlihat jalur kereta cepat Jakarta Bandung ya, yang menuju arah Jakarta ya. Dan di atasnya pun sudah terpasang sebuah kabel tiang OCS ya teman-teman. Dan beberapa aksesorisnya pun sudah terpasang ya. Dan rangkaian kabel kelistrikannya sudah banyak yang terpasang, sudah selesai ya ini progresnya. Namun untuk pemasangan rel kereta cepatnya terasa dikebut ya. Saat ini sudah mendekati tunnel 5 ya, yang ada di Kampung Anjun ya kalau tidak salah teman-teman. Di bawahnya aktivitas jalan tol Purbalenyi sangat ramai sekali ya teman-teman. Tonton terus ya sampai habis, dan jangan lupa di like, subscribe dan komen, dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita lanjutkan. Oke ya teman-teman, dan di sini jalurnya sangat berbelok ya. Wah, terlihat itu sebuah lokomotif ya, lokomotif ini ya, T4B ya, dari arah barat sekarang berbalik menuju arah timur teman-teman. Kita akan zoom ya. Ternyata betul sekali ya, satu lokomotif berbalik ke arah timur menuju arah stasiun keluar. Sepertinya lokomotif ini sepertinya menggunakan alat berat ya, yang di belakangnya yaitu ekskavator. Jalannya sangat rampat ke arah barat ya. Di atasnya sebuah tiang OCS ya, sudah berdiri, sudah terpasang ya.
ini ya, satu lokomotif berbalik ke arah timur ya. Sepertinya menarik sebuah box ya, sepertinya ini. Oh ini ya, yang jadi ini rangkaian lokomotif yang terlihat di belakangnya sebuah ekskavator ya, membawa sebuah satu set bantalan rel ya teman-teman. Mungkin di daerah panel 5 ya, di sana mungkin kan ya, jalurnya sangat menurun ya. Jadi rangkaian lokomotif ini bertugas ya setiap harinya dari arah timur hingga ke arah Jakarta ya teman-teman. Teman-teman, saat ini saya sudah berpindah titik lokasinya ya. Tepatnya di KM131. Hari sudah menjelang sore hari ya. Kita akan menunggu sebuah lokomotif gerbong batu balas ya, menuju arah timur. Oke. Ditonton terus video ini sampai habis.